Halo para YouTuber semuanya, selamat datang kembali di Routing Channel. Channel yang membahas masalah YouTube dan networking, no gimmick. Oke, di video kali ini ya, saya akan membahas cara setting wireless di Mikrotik ya. Tapi di sini wirelessnya berfungsi sebagai access point ya, mode bridge ya, bukan mode router ya. Jadi nggak memberi DHCP server ya itu ya, nggak memberi IP ya. Itu jadi misal sebagai extender ya, misal kalian punya modem kayak gitu kan, mau ditambahi access point pakai Mikrotik gitu, tapi IP-nya dari modem itu kayak gitu. Nah inilah tutorialnya itu. Oke, langsung aja kita cek videonya. Yang pertama kalian seperti biasa buka Windbox ya, kalian masuk ke Mikrotik kalian. Nah pastikan ya, pastikan di sini Mikrotik kalian sudah terkoneksi internet kayak gitu. Sebenarnya nggak terkoneksi internet juga nggak apa-apa sih, karena kan ini mode bridge ya. Tapi kalau bisa terkoneksi aja untuk update jam ya. Untuk masalah jam kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya gitu. Nah ini sebagai mode bridge ya. Di sini ada header 1, header 2, WLAN 1, WLAN 2 yang tercolok kabel ya di header 1 ya, di header 1. Oke, kita main ke bridge dulu. Ini masih mana nih, wireless mana, wireless bentar kan, wireless aktif ya, WLAN 1 WLAN 2 ya aktif semua ya. Oke, ini sudah saya kasih telnet hotspot. Nah punya saya nih, nanti saya kasih tahu juga cara setting wireless ini ya di video ini ya, saya maksudnya ya. Oke, nah kalian lihat ya, WLAN 1 WLAN 2 ini bridge kalian plus, kasih nama bridge 1 terserah kali, kasih kalian kasih nama apa terserah, play. Oke, nah di sini keluar nih bridge 1. Oke, bridge 1 keluar kan, ini belum selesai ya, kalian masuk ke port, kalian tambahkan di sini kan ada 4 interface ya, header 1 header 2 WLAN 1 WLAN 2, kalian tambahkan semuanya dari header 1 dulu, play. Oke, tambah lagi header 2 apply. Oke, ini kenapa miring, karena nggak kecolok slave ya, tadi kan R ya, reachable, sekarang running slave. Running slave itu berarti ke bridge. Oke, karena di bridge jadinya running slave, kalau tidak di bridge jadinya reachable ya. RSS ini bukan rumah sakit ya, bridge ini running slave ya, itu ini slave karena tidak tercolok. Tapi kalau ke ether 2 dicolok kabel jadinya RS atau running slave itu, jangan bingung ya. Kita klik plus lagi, tadi sampai mana nih, ether 2 ya, kita tambah ke WLAN 1 play. Slave juga karena belum ada connect ke sinyal ini gitu, kita tambah lagi WLAN 2. Oke, nah udah semua nih. Eits, ntar dulu kasih tahu settingan rahasia ya. Kamu masuk ke bridge ya, di STP kalian klik non, kalian klik non ya, play. Oke, kenapa kayak gitu, itu untuk mengurangi looping ya, looping kadang juga bikin timeout, saya juga bingung sih entah bug atau gimana gitu ya. Oke, ini kan udah ya di wireless, sekarang masuk ke wirelessnya ya. Wirelessnya ke menu registration, masih kosong nih, ini sebagai jembatan aja ya. Ini saya coba ya, saya coba konekkan HP saya ke sinyalnya. Nah ini HP saya. Oke, HP saya nih. Nah jadi RS kan, RS ini jalan kan, bandwidthnya jalan kan. Nah ini ke WLAN 1, WLAN 1 itu 2,4 GHz ya, kita frekuensi 2,4 ya. Nah sekarang saya konekkan ke yang 5,8. Nah lihat WLAN 2 nya ini karena connect ke 5,8. Oke, nah interface nya WLAN 2 gitu, kelihatan ya di sini ya.
Kalau punya kalian nggak dual band ya, single band, ya di sini WLAN-nya cuma satu, kayak gitu. Nah, lu setting wireless yang jos itu seperti apa? Ini saya kasih tahu ya. Kalian masuk ke, misal ada WLAN 1, WLAN 2 ya. Kita yang WLAN 1 dulu ya, ini yang 2,4 ya. Ini di menu general, jangan kalian otak-atik, biarin aja. Kalau masuk ke menu wireless, bandnya kalian kasih BG, jangan BGN ya, BG. Kenapa saya kasih BG? BGN itu 150 Mbps, BG 54 Mbps. Semakin kalian buka itu jalur ke 150, semakin loyo. Nah, loyo kan power terbuang percuma. Sedangkan nggak butuh bawa bandwidth sampai segitu. Nah, channel width cukup 20 aja bro, jangan gede-gede. Ya, pencemaran sinyal ini jadinya. Frekuensi kalian scan semua di sekitar kalian pakai frekuensi berapa aja. Ini frekuensi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Saya pakai frekuensi 1 karena jarang yang pakai frekuensi 1 di sini. SSID tinggal kalian pilih. Pakai SSID apa terserah lah, nah gitu. Ini pakai manual take power. Country saya pilih Australia. Kenapa saya pilih Australia? Nah, biar bisa take powernya biar bisa agak gede gitu ya. Instalasinya kalian indoor atau outdoor? Pilih indoor. Kalau saya pilih any. Sebenarnya ngaruh sih ke power sebenarnya. Sebenarnya saya pilih any aja gitu. Dan again kalian pilih 0. Nah, again kalian pilih 0. Apply aja deh. Ini modenya AP bridge ya. Sorry, ini kelewatan ya. Ini modenya AP bridge. Jangan bridge. AP bridge. Kalau kalian fungsikan sebagai klien, kalian pilihnya station bridge. Nah, kalau kalian sebagai access point, kalian pilihnya AP bridge. Oke. Nah, udah ini aja. Masalah ini biarin aja. Nah, jangan lupa ya, CA0, CA1. Ini kalian centang bro. Kalau nggak kalian centang, MIMO-nya, teknologi MIMO itu tidak akan jalan kayak gitu. Ini harus kalian centang channel C1. Oke, selesai. Simpelan. Ini statusnya masih kosong ya. Ini di WLAN 2 statusnya. Bentar, WLAN 2 masih connect nanti HP. Oh, udah putus. Bentar, saya konekkan dulu. Kita cek. Di WLAN 1. Sorry. Nah, register client 1, aktif client 1. CCG-nya 66%. CCG kalau bisa itu ya. Di atas 90% lah, biar stabil lah. Oke. Sekian video dari saya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik like, subscribe dan share jika video ini sangat menarik untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.